Ya, assalamualaikum guys, balik lagi di channel Sur Gameplay. Nah, pada video kali ini saya bakal coba main game dan review game balap motor Pixon Indonesia. Di video yang beberapa hari lalu kita review game RA King Simulator Indonesia, sekarang kita review Pixon Indonesia guys. Yuk langsung aja kita review. Di sini ada setting. Untuk settingnya di sini cuma ada sound sama musik ya. Oke, kita coba matikan musiknya dan kita di sini bakal review guys ya. Ada free play, karir dan quick race. Kita coba karir aja ya. Nah, kita udah masuk ke karir. Di sini ada ini yang 2 sama 3 masih terkunci ya. Ada Aceh sirkuit ya, ada Bandung sirkuit guys. Ada Palu sirkuit, kita coba Palu aja ya. Nah, seperti ini guys ya tampilan garasinya, ada Pixon 1. Cuman ini kayaknya enggak bisa diganti guys nih. Motornya cuman ini aja gitu ya. Terus ada warnanya, ini warnanya enggak bisa diganti juga coy. Walah, enggak apa-apa lah. Terus kita langsung aja start gamenya ya, kita coba klik start. Ini, oh kita harus beli dulu guys, kita coba klik beli. Nah udah terbeli guys ya, baru kita bisa ganti warna. Oh ini bukan warna dari motornya guys, cuman warna kostum jaket si playernya gitu ya. Cuman harus beli guys, pakai diamond ya. Oke, di sini kita bisa ganti motornya juga tuh kalau udah dibeli ya. Oh bisa warnanya juga guys, sekarang bisa diganti warnanya itu. Oh iya mantap, kita pakai juga nih, pakai warna hijau coba ya. Ini kita udah beli guys, tuh udah dibeli ya. Yuk tanpa panjang lebar kita coba langsung. Oh enggak cuy, gak bisa dibeli cuy, uang kita kurang. Yolah langsung aja kita start di sini ya. Oke langsung kita start guys. Di sini kita udah masuk ke gameplaynya ya, kita coba pause dulu. Di sini kita bisa pilih kontrolnya ya, saya mau pakai joystick aja. Yuk langsung aja kita gaspol cuy. Di depan sudah ada pembalap lain guys, langsung aja kita gaspol cuy. Apakah kita bakal jadi pemenang utama atau pengaur ya? Kita coba mainkan aja cuy, sebisa mungkin ya. Soalnya saya kurang bisa cuy kalau main game balap-balap kayak gini cuy. Oke, langsung gaskan cuy. Ini normal ya, normal cuy sirkuitnya. Jadi lumayan gak susah-susah amat gitu ya. Aduh kan. Tuh kan. Kita itu malah nabrak cuy. Oke, banyak orang lain juga cuy yang kecelakaan cuy. Saya kira cuma saya doang cuy. Oke, gak apa-apa, yuk lanjut lagi coy. Yo, langsung miring dong. Oke, sekarang kita di posisi ketiga coy. Ini cuma satu putaran ya balapannya ya. Kita sekarang posisi ketiga, kita harus jadi posisi pertama guys. Cuman lumayan susah sih. Gak bakal sih susah nih coy. Gaspol coy, di sini kita belok kiri coy. Jangan lupa direm dulu coy. Oh, ini udah ke finish sih. Oh, kayak gini coy. Kita di posisi ketiga guys. Ya mungkin kayak gini aja review gamenya, karena saya gak mau durasinya lama-lama ya, takut kalian bosan. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kontennya. Tunggu video saya berikutnya. And bye-bye.